warga jebol pagar Suramadu untuk menghindari penyekatan dan tes swab antigen massal pasca terjadi ledakan COVID-19 di Bangkalan. Duta Besar Kazakhstan temui Gubernur Kofifa bahas kerjasama perdagangan dengan Jawa Timur yang sangat potensial, juga tawarkan paket umroh ke Kazakhstan. Bangkit dari pandemi, dosen cantik Universitas Ciputra Surabaya sulap karung goni jadi tas cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Labiba di Aula 6 AMTV. Selain cuplikan berita tadi, kami masih memiliki berita lainnya. Di antaranya, pasca ditemukannya klaster baru di Desa Sidodowo, Lamongan, di mana 5 warga meninggal dan 36 positif COVID-19, warga desa melakukan penutupan akses jalan masuk ke desa tersebut. Dan berikut Aula 6 selengkapnya. Pemirsa, beredar video warga menjebol pagar di kawasan Suramadu untuk menghindari penyekatan dan swab massal yang digelar Pemkot Surabaya. Video tersebut kini viral di media sosial. Demi lo tes swab, jebol. Reng meturun jebol. Inilah video warga yang menjebol pagar taman di sekitar jembatan Suramadu, sisi Surabaya. Dalam video berdurasi pendek ini tampak beberapa orang dengan sepeda motornya menjebol pagar tersebut. Kemudian mereka melewati pagar besi yang jaraknya sekitar 300 meter dari tempat pos penyekatan dan swab massa. Dari suara perekam video, mereka nekat menjebol pagar ini karena menghindari penyekatan dan swab antigen massal yang dilakukan Pemkot Surabaya sejak minggu kemarin. Video yang direkam warga ini pun viral dan mengundang berbagai komentar dari netizen. Kasat Lantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menegaskan terkait video viral tersebut, sebenarnya pagar tersebut sudah ada yang rusak karena digunakan warga sekitar Suramadu yang sehari-hari mengambil jalan pintas. Karena saat itu kondisi macet karena ada penyekatan, petugas mengarahkan mereka melewati pagar itu untuk mengurai kemacetan. Yang jebol pagar itu sebenarnya jalan dari masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar yang dari wilayah baik timur maupun barat, warga desa itu kalau antar desa dia loncat tidak terlalu muter jauh, dia bobol di situ. Sehingga kemarin waktu hari pertama hari Minggu itu terjadi penumpukan kendaraan roda dua baik dari Bangkalan maupun yang di Rapid, itu sangat membludak sekali. Jadi berdesak-desaan. Makanya itu ada yang belok ke kiri, kita inisiatif untuk memecah mereka, jangan sampai sebelum diperiksa sudah terjangkit dulu dengan kerumunan kendaraan. Di situ pun dijaga oleh personil Brimob, Arhanud, Satpol PP, dan lalu lintas. Setelah turun, mereka diarahkan kembali ke tempat rapid, begitu. Sampai hari ini penyekatan terus dilakukan oleh Pemkot Surabaya bersama petugas kepolisian dan TNI. Warga yang dari Madura yang ke Surabaya dengan melintasi jembatan Suramadu dilakukan tes swab antigen. Irwanda Ikedisa, AMTV, melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pasca ditemukannya klaster baru di Desa Sidodowo, Kecamatan Modo Lamongan, di mana 5 warga meninggal dan 36 positif COVID-19, warga desa langsung melakukan penutupan akses jalan masuk ke desa tersebut. Bahkan pintu utama masuk desa juga didirikan posko yang dijaga polisi, TNI, dan juga dibantu oleh para warga. Karena tidak mau penyebaran virus menyebar ke beberapa desa lain di Kecamatan Modo, para warga Desa Sidodowo, Kecamatan Modo Lamongan, siang tadi melakukan penutupan akses jalan yang menuju Desa Sidodowo. Penutupan ini akan dilakukan selama 14 hari. Selain itu, para warga Desa Sidodowo, khususnya yang terlihat keluar masuk desa yang tanpa menggunakan masker, oleh pihak tim gabungan dari polisi TNI yang juga dibantu oleh para warga langsung diberi hukuman. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada para warga masyarakat yang mana agar terlihat terbiasa untuk menggunakan masker saat keluar rumah. Menurut Ali Mahrus, Kades Sidodowo, bahwa dengan adanya kejadian yang bisa dikatakan kejadian luar biasa ini,
maka pihak pemerintahan desa ini untuk sementara melakukan lockdown terlebih dahulu. Yaitu dengan cara menutup beberapa akses jalan, baik masuk maupun keluar desa. Hal ini dilakukan untuk mengurangi adanya penyebaran virus COVID di desa Sidodowo itu sendiri. Untuk mengantisipasi, yang pertama kita melakukan penyekatan di wilayah perbatasan kedua arah dengan Sidodowo. Nah, itu nanti kita memberlakukan sistem lockdown mulai jam 7 malam sampai aktivitas pagi. Terus selain itu apa aja? Yang paling penting itu adalah dukungan masyarakat. Kalau kita berupaya semaksimal mungkin, kalau masyarakat pun tidak mendukung seperti halnya memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, itu saya rasa juga akan ada kepercumaan. Terus ada fogging itu gimana? Fogging itu untuk mengantisipasi virus yang menyebar, biar tidak menjalar ke lain dusun. Jauh ini himbauan-himbauan untuk mentaati prokes itu sudah dilakukan enggak? Sudah dilakukan sejak awal adanya COVID. Bahkan dengan ditemukannya klaster baru yang ada di desa Sidodowo ini, membuat beberapa warga desa kaget dan terkejut. Apalagi ada 5 orang warga yang meninggal dunia dalam waktu tidak sampai kurun waktu 1 bulan dan 36 positif COVID. Untuk mengantisipasi adanya penyebaran virus COVID itu sendiri, tim Satgas COVID langsung melakukan penyemprotan di rumah-rumah warga. Sari Yuni, AMTV, melaporkan. Beralih, pemirsa, aksi penyerangan sebuah SMK oleh puluhan pelajar yang sedang konvoi di Kota Probolinggo viral. Tidak diketahui motif penyerangan tersebut, namun akibat penyerangan, sejumlah kaca jendela kantor SMK tersebut pecah akibat dilempar batu. Inilah video amatir puluhan pelajar yang melakukan penyerangan SMK Ahmad Yani di Jalan Mastrip, Kota Probolinggo. Dalam video tersebut terlihat puluhan pelajar ini selain melakukan penyerangan, juga melakukan aksi blayer hingga memenuhi Jalan Mastrip. Dari informasi yang dihimpun AMTV, kejadian penyerangan ini terjadi pada Senin siang sekitar pukul 10. Saat itu puluhan pelajar yang belum diketahui pelajar mana datang dari arah selatan dan berhenti di depan SMK Ahmad Yani. Setelah berhenti, puluhan pelajar tersebut kemudian melakukan aksi penyerangan dibarengi dengan aksi blayer-blayer sepeda motor. Tak sampai 5 menit, puluhan pelajar tersebut kemudian bergerak meninggalkan lokasi SMK tersebut menuju arah utara. Akibat kejadian tersebut, sejumlah kaca kantor guru pecah akibat lemparan batu yang dilakukan oleh para pelajar. Meskipun begitu, tidak ada korban luka akibat kejadian tersebut, baik dari guru maupun dari pelajar. Yani, Satpam SMK Ahmad Yani mengatakan, saat kejadian ia sedang berada di dalam kantor. Ia kemudian keluar untuk menenangkan puluhan pelajar namun tak digubris. Tapi sama gimana guru, Pak? Awalnya gimana? Enggak tahu, Pak, orang-orang datang gitu. Awalnya enggak tahu saya. Okay. Saya enggak tahu waktu saya Satpam di sini, saya enggak tahu kok moro-moro gitu. Langsung saya orang-orang masuk semua sudah ke sini, Pak. Itu orang kira-kira. Enggak tahu banyak tadi, Pak. Buat apa? Masuk dia. Oh, enggak. Alhamdulillah enggak. Terus mana, Pak? Pak belum tahu. Enggak tahu saya, Pak. Tahu enggak sama enggak tahu. Oh, enggak. Enggak sampai, Pak. Enggak tahu kenapa konvoi itu. Enggak tahu saya, Pak. Ini tiba-tiba langsung rusak. Dalam? Datang tiba-tiba rusak. Ini enggak tahu mau rutuk-rutuk saya gini. Sudah gitu. Akhirnya ada yang itu gitu. Sementara Purnomo, saksi yang juga pedagang, mengatakan puluhan pelajar ini tak diketahui pelajar dari mana. Yang jelas setelah berhenti di depan, sebagian pelajar langsung mengambil batu dan melemparkannya ke arah sekolahan. Masalah tadi ada sekitar ramang dari sana ngebut-ngebut di apa? Player. Berhenti sampai sini. Ya. Sampai itu pas bambu itu. Ya. Habis itu teriak-teriak dia. Teriak-teriak ambil batu lempar. Lempar-lempar sekitar nggak sampai 5 menit pergi. Nah itu aja. Berapa orang kira-kira, Pak? Ratusan? Sekitar hampir 100. Hampir 100 orang. Itu melempar, Pak? Lempar sekolahan ini ya? Oh, sebagian lah yang lempar sekolahan, nggak semuanya. Nggak semuanya ya? Iya, yang dekat warung ini aja lah yang lempar. Anak muda ya? Anak-anak muda. Konvoi. Ya, pakai baju sekolah tapi sudah dipilok-pilok. Pasca kejadian, pihak sekolah langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan pihak kepolisian sudah mendatangi TKP untuk melakukan pengecekan. Kompol Kuzaini, Kapolsek Wonoasih, saat dikonfirmasi mengatakan
Baik anggota Polsek Wonoasih dan anggota Polres Probolinggo Kota sudah mendatangi lokasi dan kasus ini sudah ditangani. Hafiz Rosani, AMTV, melaporkan. Sementara itu pemirsa, untuk mengantisipasi serangan balik oleh pelajar SMK Ahmad Yani, pasca sekolah mereka diserang, Polres Probolinggo Kota menggelar sweeping dan patroli pelajar. Dari sweeping tersebut, sejumlah pelajar yang menggunakan motor tak sesuai spek ditindak dengan ditilang. Salah satu lokasi sweeping pelajar yang digelar oleh petugas yakni di Jalan Mastrip sekitar SMK Ahmad Yani. Sweeping di lokasi tersebut, petugas berhasil menindak sejumlah pelajar yang mengendarai motor tak sesuai spek. Mulai dari perubahan knalpot hingga merubah cat kendaraan. Tak hanya itu, petugas juga menilang pelajar yang mengendarai motornya dengan tidak membawa kelengkapan surat maupun kelengkapan berkendara, yakni helm. Tak hanya di Jalan Mastrip, petugas juga melakukan sweeping di lokasi lain yang diduga menjadi lokasi titik kumpul para pelajar. Namun selama patroli dan sweeping, kondisi kota Probolinggo aman dan tak ditemukan titik kumpul pelajar. Sweeping dan patroli yang dilakukan oleh anggota Satlantas Polres Probolinggo Kota bersama unit lain Polres Probolinggo Kota ini dilakukan pasca viralnya penyerangan puluhan pelajar yang menggelar konvoi yang diketahui pelajar SMK Negeri 4 ke SMK Ahmad Yani. Selain itu, kegiatan ini untuk antisipasi serangan balasan dari siswa SMK Ahmad Yani ke SMK N4, sehingga tidak terjadi lagi aksi penyerangan ataupun penyerangan balasan. Selain itu, sejumlah petugas gabungan juga ditempatkan di masing-masing sekolah yang bertikai. Kami dari pihak lalu lintas tentunya memaksimalkan jumlah personil yang ada, termasuk pos-pos yang ada, simpul-simpul yang ada kami posi, ya. Termasuk yang di sekolahan kita tempatkan sebagai pos-pos pantau, sehingga bisa memantau situasi yang ada di luar maupun yang ada di dua lokasi. Ada rahasia yang lainnya, rahasia? Kegiatan yang kami lakukan yang jelas, satu patroli. Yang kedua kita melakukan rahasia terhadap anak-anak sekolah, mungkin membawa sajam, mungkin dengan membawa narkotika karena pengaruh-pengaruh alkohol bisa menjadi brutal semacam itu. Kurang tahu juga saya, soalnya saya dalam keadaan ujian kemarin. Oh, kemarin berarti posisinya tengah ujian ya? Tengah ujian. Tiba-tiba diserang sama gerombolan itu ya? Gerombolan 100 pelajar, tanpa ada masalah. Tanpa ada masalah, tiba-tiba sekolah kalian tiba-tiba diserang? Takut dah, was-was dah dengan kejadian kemarin? Kalau was-was enggak, soalnya sekolah kami dalam enggak ada salah. Enggak salah. Rizky Aryan Putra, salah satu pelajar SMK Ahmad Yani berharap kejadian penyerangan ini tidak terjadi lagi, karena pelajar yang tidak mengetahui akar permasalahannya menjadi ketakutan. Hafiz Rosani, AMTV, melaporkan. Depresi pasca dicerai suami, seorang janda muda dan cantik tewas gantung diri di rumah orang tuanya di Gondang, Mojokerto. Informasi peristiwa dan kriminal ini kami sajikan setelah pariwara berikut ini. Adikarya Tenun Tangan Kelas Dunia. Terangkai dalam serat benang kaya warna. Teknologi dan kecermatan, kebanggaan Indonesia. Puncak pencapaian karya, BHS, lambang keunggulan mutu, by BHS Tech.
Kelas super premium. Terangkai dari benang kualitas teratas. Super warnanya. Super tenunannya. Super nyamannya. Atlas, inspiring the world by BHS Tech. Depresi pasca dicerai suami, seorang janda muda dan cantik tewas gantung diri di rumah orang tuanya di Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Korban pun meninggalkan satu anak laki-laki. Warga Dusun Wonosari, Desa Wonoploso, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, kemarin dihebohkan dengan kabar meninggalnya wanita cantik dengan cara gantung diri. Korban bernama Vivianti Irene Putri, umur 25 tahun itu ditemukan tewas di dalam kamar di rumah orang tuanya dalam posisi gantung diri. Petugas kepolisian dari Polsek Gondang dan tim Inavis Polres Mojokerto langsung melakukan olah TKP. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh Diki, kakak ipar korban, ketika itu Diki hendak membangunkan korban di dalam kamar. Namun, saat menuju kamar korban, pintu kamar korban terkunci dari dalam. Atas izin ayah korban yang bernama Didi, maka Diki mendobrak pintu kamar tersebut. Setelah terbuka, ia terkejut karena melihat tubuh adik iparnya itu dalam posisi tergantung dan meninggal dunia. Leher korban terikat tali dari lembaran kain yang dikaitkan di sela-sela kayu kamar korban. Kepada awak media, Muhammad Jayadi, kepala dusun setempat, mengatakan mengenai motif bunuh diri dia tidak tahu. Hanya saja dari keterangan keluarga disebutkan korban sedikit depresi masalah keluarga. Korban diketahui pernah menikah dan tinggal di Kecamatan Balong Bendo, Sidoarjo. Namun, korban yang mempunyai satu anak laki-laki itu akhirnya bercerai. Tim kepolisian dari Polsek Gondang dan Inavis Polres Mojokerto yang melakukan identifikasi dan olah TKP tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Karena murni bunuh diri, maka keluarga korban memohon tidak diotopsi, sehingga jenazah korban langsung dimakamkan pada siang hari tersebut. Saya kurang paham, tapi ya apa, kejadiannya saya sudah masih dalam kejadian, sudah meninggal. Jadi pas mengetahui keluarganya, jangan berapa keluarganya mengetahui kalau dia meninggal. Sekitar jam 6. Jam 6? Iya. Itu meninggalnya bunuh diri, minum obat atau bagaimana? Kalau sementara dilihat dari identifikasi tadi, kelihatannya tidak ada tindakan kekerasan. Murni bunuh diri. Iya. Dari TKP polisi mengamankan barang bukti, antara lain kain panjang yang dijadikan gantung diri, baju korban, 2 unit iPhone korban, dan KTP korban. Yunan Muzaki, AMTV, melaporkan. Pemirsa, pemuda di Tulangan Sidoarjo nekat membawa lari motor yang hendak dibelinya lewat online di akun marketplace Facebook. Untuk meyakinkan korban, tersangka meninggalkan dompetnya yang hanya berisi kertas bekas undangan hajatan saat test drive. Aksi pelaku baru disadari korban setelah 30 menit tidak kembali ke rumah korban. Bagus Setiawan beralamatkan Desa Kemiri, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo, akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasca ditangkap oleh Satuan Reserse Polsek Krembung, usai melakukan tindak pidana penipuan berupa pembelian motor Honda GL Pro Nopol W2945YJ. Motor tersebut ia beli secara online di akun marketplace Facebook milik Kiki Setiawan asal Desa Gading, Kecamatan Krembung, Sidoarjo. Di hadapan penyidik, tersangka mengakui perbuatannya karena tidak mempunyai uang. Tersangka nekat untuk melakukan penipuan kepada korbannya lantaran dirinya ingin memiliki sepeda motor yang ia idamkan selama ini.
Untuk memuluskan aksinya, saat bertemu dan melakukan COD, tersangka sengaja membawa dompet tebal berisi kertas bekas, sehingga korban yakin bahwa tersangka bawa uang banyak untuk membeli motornya. Terus akhirnya? Saat minta izin test drive, tersangka sengaja menaruh dompetnya di rumah korban sebagai jaminan. Untuk penyidikan awal, tersangka ini melakukan operandinya sendiri atau bagaimana? Dia melakukan sendirian. Dia melakukan chatting lewat WA untuk mau membeli sepeda motor korban dan tersangka melakukan COD di rumah korban. Ada tersangka lain? Ya, sementara tidak ada. Korban ini tersangka gimana sih? Untuk meyakinkan korban, tersangka menaruh sepeda motor Mio dan dompet yang berisi kertas. Ternyata dibuka sama korban hanya kertas, sobekan kertas yang tebal aja. Untuk tersangka kita kenakan pasal 374 dan 372 dan 378 dengan ancaman hukuman paling tinggi 4 tahun. Aksi tersangka baru disadari korban lantaran 30 menit setelah izin test drive, ia tidak kembali ke rumah, dan saat membuka dompet tersangka ternyata hanya berisi kertas bekas dan segera melapor ke Polsek Trembung. Sekar Asmara, KMTV, melaporkan. Duta Besar Kazakhstan temui Gubernur Kofifah bahas kerjasama perdagangan dengan Jawa Timur yang sangat potensial. Juga tawarkan paket umroh ke Kazakhstan. Informasi ekonomi dan bisnis ini akan kami sampaikan di segmen berikutnya. Super Premium terangkai dari benang kualitas teratas, super warnanya, super tenunannya, super nyamannya. Atlas, inspiring the world by BHS Tech. Saya Marzuki Mustamar, Ketua PLN Jawa Timur, dengan ini mengucapkan selamat mabruk-mabruk atas di launchingnya Harumat. Ini semacam PWNU Mart, jaringan pemasaran yang dimiliki oleh PLN Jawa Timur, sahamnya milik Jawa Timur, PLN Jawa Timur. Kalaupun ada keuntungannya tentu juga milik PLN Jawa Timur. Kami harap juga warga masyarakat N khususnya bisa mendukung, bisa belanja di situ, sehingga PWNU diuntungkan, masyarakat diuntungkan, dunia akhirat diuntungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duel berdarah terjadi di Probolinggo. Aksi seorang pencuri kotak amal masjid di Kabupaten Pasuruan terekam kamera CCTV. Pesan dengan kue tart ini itu saja, mungkin Anda bisa mencoba kue tart dengan cita rasa jajanan pasar. Sampai jumpa besok di jam yang sama dengan informasi yang berbeda.
Pemirsa, sejumlah buruh bengkel mobil di Kabupaten Pasuruan melakukan aksi unjuk rasa. Mereka menuntut uang tunjangan hari raya atau THR segera dicairkan karena hingga saat ini belum diberikan oleh manajemen perusahaan. Sekitar 30 karyawan PT Livia Mandiri Sejati atau LMS melakukan aksi unjuk rasa di depan pabrik tempat mereka bekerja. Tepatnya di Desa Pleret, Kecamatan Pohcentrek, Kabupaten Pasuruan, Senin kemarin. Para pengunjuk rasa tergabung SPSI ini melakukan aksinya dengan bentuk aksi teatrikal mengkritik kebijakan perusahaan yang tak memberikan THR kepada 45 buruh bengkel mobil. Padahal, 45 orang karyawan tersebut rata-rata sudah bekerja mulai dari 10 hingga 15 tahun. Wakil Ketua SPSI Kabupaten Pasuruan, Yoyo Aprilianto, usai melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan di sela-sela aksi unjuk rasa, mengatakan bahwa dari hasil pertemuan tersebut, ternyata memang pihak perusahaan tidak mau memberikan uang THR. Sementara itu, pihak manajemen perusahaan PT Livia Mandiri menolak untuk memberikan keterangan kepada sejumlah awak media terkait dengan uang THR 45 karyawan yang hingga saat ini tidak kunjung diberikan. Diketahui sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada karyawan, dan jika ada perusahaan yang sengaja tidak memberikan uang THR, maka akan dikenakan sanksi. Mulai dari sanksi denda, sanksi administratif, hingga sanksi pembebasan kegiatan usaha. Dan itu kami berkumpul 4 orang, terus dari mereka adalah Bu Wanda sama Nur Sudara dan Pak Yunus Bisa menyampaikan bahwasanya perusahaan tetap pada posisi keputusan, yaitu apabila karyawan lanjut yaitu bekerja pada pembaru pekerjaan ini dikasih 1 bulan upah, apabila tidak lanjut itu 4 bulan upah. Itu yang disampaikan oleh teman-teman, jadi tetap posisinya seperti itu. Terus langkah selanjutnya gimana ini nantinya? Kami akan melakukan mencari keadilan, terus kita laporkan kepada dinas-dinas kerja Provinsi Jawa Timur dan juga pelanggaran di bawah membayar upah di bawah UMK, terus penahanan ijazah dan sebagainya, itu adalah sebuah pelanggaran jelas. Kita akan lakukan itu karena guru yang bekerja di sini sebagai dan kawan adalah karyawan tetap. PT Livia Mandiri Sejati saat ini memiliki beberapa cabang usaha, di antaranya 2 apotek kesehatan, 1 depo air minum, serta 1 bengkel tempat perbaikan kendaraan bermotor milik perusahaan. Ariesta, AMTV, melaporkan. Pemirsa, Duta Besar Kazakhstan untuk Indonesia, H.E. Daniar Serekanov, membawa delegasi investor untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, untuk menjajaki potensi kerjasama perdagangan dan investasi yang bisa dilakukan antara Kazakhstan dengan Provinsi Jawa Timur. Ada beberapa potensi kerjasama perdagangan dan investasi yang tampaknya bisa ditindaklanjuti antara Provinsi Jawa Timur dengan Kazakhstan. Seperti bidang industri makanan, terutama seafood, industri tekstil, dan industri furniture. Untuk bidang industri, dalam 3 hari ini mereka akan keliling untuk meeting dengan pemerintah dan pelaku usaha untuk menggali potensi kerjasama. Dan secara pribadi, Duta Besar Kazakhstan menilai bahwa Jawa Timur adalah market yang besar dan potensial untuk produk-produk dari Kazakhstan. Sebaliknya, ia juga menyebut bahwa Kazakhstan juga sangat mungkin untuk mengambil barang-barang lokal dari Jawa Timur yang memang dibutuhkan untuk bahan baku industri di Kazakhstan. Begitu juga terkait sektor pariwisata. Ia menawarkan paket wisata religi dengan menggabungkan ibadah haji atau umroh dengan paket wisata ke Kazakhstan. Tak hanya ke Turki yang kini sudah lumrah dan banyak dilakukan, namun ia menawarkan Kazakhstan sebagai destinasi wisata religi Islami para jamaah haji atau umroh. It's a big market for Kazakhstan products, and I think Kazakhstan can be interested in buying local products as well. Jawa Timur adalah market yang sangat menarik dan sangat besar, baik untuk produk Kazakhstan, begitu juga Kazakhstan akan sangat tertarik untuk terhadap produk-produk Jawa Timur. Processing industry
beberapa yang menarik adalah furniture dan juga olah makanan. Textile industry as well. Dan juga industri tekstil. Because in Kazakhstan we produce cotton. Karena di Kazakhstan kita memproduksi cotton, bahan dasar dari tekstil. Menanggapi kunjungan ini, Gubernur Kofifah menyampaikan terima kasihnya pada Duta Besar Kazakhstan. Pasalnya ada potensi-potensi yang memungkinkan ditindaklanjuti demi kesejahteraan dua negara, baik Indonesia maupun Kazakhstan. Ada kebutuhan di Kazakhstan, terutama seafood, lebih khusus lagi udang, lebih khusus lagi lobster. Kita punya sangat banyak lobster. Kemudian ikan, frozen fish, itu juga yang dibutuhkan di Kazakhstan. Kita punya sangat banyak ikan tuna. Jadi membangun koneksitas perdagangan antara Jawa Timur dengan Kazakhstan adalah sesuatu yang sangat profitable menurut saya, dengan menyiapkan direct flight. Pasti kita akan mengkomunikasikan antara lain dengan airlines gitu ya, yang memungkinkan bisa mengkoneksikan secara langsung dari Jawa Timur ke Kazakhstan. Kedua, ada hal yang sangat menarik yang ditawarkan oleh Pak Dubes adalah produk-produk tertentu untuk bisa tembus pasar Eropa dan Eropa Timur termasuk Rusia adalah dengan menjadikan Kazakhstan itu hub-nya. Ada sawit misalnya yang Indonesia masuk ke European Union itu dengan banyak restriksi. Nah, kulit juga begitu, furniture juga begitu. Jadi kalau ini bisa dilakukan persiapan yang matang, hub-nya di Kazakhstan, mungkin kita bisa menembus pasar Eropa lebih luas lagi. Dwi Prasetyo, HMTV, melaporkan. Bangkit dari pandemi, dosen cantik Universitas Ciputra Surabaya sulap karung goni jadi tas cantik. Informasi ringan dan menarik ini akan kami sajikan di segmen terakhir. Selamat mabruk atas di launchingnya Harumat. Ini semacam PWNU Mart, jaringan pemasaran yang dimiliki oleh PWNU Jawa Timur, sahamnya milik Jawa Timur, PWNU Jawa Timur. Kalaupun ada keuntungannya tentu juga milik PWNU Jawa Timur. Kami harap juga warga masyarakat N khususnya bisa mendukung, bisa belanja di situ sehingga PWNU diuntungkan, masyarakat diuntungkan, dunia akhirat diuntungkan. Atlas Super Premium terangkai dari benang kualitas teratas, super warnanya, super tenunannya, super nyamannya.
Inspiring the World by BHS Tax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duel berdarah terjadi di Probolinggo. Aksi seorang pencuri kotak amal masjid di Kabupaten Pasuruan terekam kamera CCTV. Selesai dengan kue tart ini itu saja, mungkin Anda bisa mencoba kue tart dengan cita rasa jajanan pasar. Sampai jumpa besok di jam yang sama dengan informasi yang berbeda. Pemirsa, bangkit dari keterpurukan pandemi, seorang dosen perguruan tinggi di Surabaya berinovasi memanfaatkan barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Dosen cantik ini pun mengolah karung goni bekas menjadi sebuah tas lukis karung goni artistik bernilai ekonomi tinggi. Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Berawal di bulan November 2020, ketika pandemi COVID-19 masih melanda negeri ini, dan memanfaatkan waktu luang di rumah di tengah pembatasan dampak pandemi tidak ada aktivitas tatap muka belajar mengajar di perguruan tinggi, PB Yuwanita Ratna Indu Dewi, 36 tahun, dosen Universitas Ciputra Surabaya, merubah karung goni bekas yang tidak mempunyai nilai ekonomis menjadi tas lukis karung goni. Berbekal keahliannya dalam hal menuangkan cat minyak di atas kanvas pada waktu masa kuliah dahulu, dosen International Business Management ini mencoret-coret dan melukis sebuah tas karung goni yang dipesan dari perajin menjadi sebuah tas artistik bernilai tinggi. Adapun pembeli bisa memesan sebuah lukisan yang ditorehkan pada tas karung goni ini sesuai yang mereka inginkan dan dijamin limited edition. Dan harganya pun terjangkau, masih terbilang ringan bagi kantong penikmat seni lukis. Dalam kurun waktu 7 bulan, dosen cantik ini sudah bisa membuat karya lukis yang ditorehkan di atas 60 tas karung goni. Memanfaatkan media sosial, penjualan secara online, tas lukis karung goni buah ini dijual dalam kisaran harga antara Rp150.000 sampai Rp250.000. Dalam sebulan pun dosen lajang ini bisa meraup omset sekitar Rp4 juta. Sementara itu, Erlita Tantri, pembeli sekaligus penikmat lukisan tas karung goni ini mengaku puas dengan hasil karya lukisan pesanannya di atas karung goni. Harganya pun masih terjangkau, tidak memberatkan kantong, dan tas karung goni ini bisa dibuat dalam acara formal maupun non-formal. Produk ini unik menurut saya karena bahan-bahannya sebenarnya kan ini bahan-bahan karung yang sudah terbuang ya. Karung yang sudah terbuang tapi ditambahi value yang luar biasa. Jadi lukisan ini seperti yang saya mau gitu ya. Jadi memang ini sesuai dengan permintaan saya. Jadi ini cuma satu-satunya yang saya punya, itu yang keren buat saya. Masalah harga gimana? Masalah harga, nah justru itu. Dengan cantiknya seperti ini harganya juga tidak mahal, jadi masih bisa terjangkau. Kini meskipun aktivitas belajar mengajar di kampus dimulai, Febe Yuwanita bertekad tetap eksis mengembangkan bakat melukisnya yang dituangkan dalam media tas karung goni. Ya sih, saya berangkat dari hobi saya sendiri yang saya kembangkan ketika masa pandemi. Kemudian dari situ saya melihat gimana caranya hobi melukis saya ini jadi sesuatu yang menghasilkan. Terus saya cek juga, oh kalau saya cewek ini sukanya apa ya biasanya gitu kan. Nah itu saya berangkat dari situ terus berpikir, kayaknya kalau saya sukanya beli tas banyak gitu kan, mau tas berapapun tetap menarik buat beli lagi. Nah akhirnya saya carilah medium apa yang bisa jadi tas, yang bisa saya lukis dan bisa saya jual ke pasar kayak gitu. Nah dari situ browsing, satu material yang paling menarik yang saya temukan adalah tas goni ini gitu. Karena ketika dilukis dia tidak tembus ke belakang dan bisa cukup kuat untuk kita jual ke pasar gitu ya. Istilahnya dia tidak mudah untuk blabor. Gimana bilang gitu. Kedepannya dosen cantik ini berharap hasil karya lukis tas goni juga bisa menarik pembeli dari luar negeri. Irwanda Ikadisa, AMTV melaporkan. Pemirsa, berakhir sudah Aula 6 AMTV hari ini. Sampai jumpa lagi besok di jam yang sama dengan informasi yang berbeda. Jangan lupa untuk tetap memakai masker, jaga jarak, dan jauhi kerumunan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.